Prosesi kenaikan pangkat 7 orang anggota Kodim 0715 Kendal di lokasi pelaksanaan TMMD reguler 109 membuat masyarakat Dukuh Pening, Sendang Kulon, Kangkung Kendal kaget melihat prosesi tersebut. Menurut mereka, baru kali ini melihat kenaikan pangkat dengan prosesi seperti itu. Dalam kesempatan ini, masyarakat mengaku bangga terhadap TNI. Kegiatan gotong royong proses pengecoran lantai jalan menuju ke Dusun Pening, Desa Sendang Kulon, Kecamatan Kangkung, terus dikebut bersama anggota TNI Kodim 0715 dan masyarakat setempat. Pengerjaan betonisasi sebagai kegiatan fisik TMMD reguler 109 Kodim 0715 Kendal yang sudah mencapai lebih dari 1 km tersebut masih menyisakan ratusan meter untuk mencapai titik akhir rencana kerja. Para warga yang ikut kerja bakti tiba-tiba dikejutkan dengan prosesi kenaikan pangkat 7 anggota Kodim 0715 Kendal yang tidak biasa. Prosesi kenaikan pangkat dilakukan di lokasi kerja TMMD tanpa adanya kesan glamor. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Dandi melakukan prank push-up untuk anggota yang mendapatkan kenaikan pangkat. Salah seorang warga, Mustamin, mengaku kaget dengan peristiwa tersebut. Dirinya menganggap kegiatan penyerahan kenaikan pangkat tersebut jauh dari kesan mewah tak seperti yang ia bayangkan. Kenaikan pangkat kan? Terus? TNI di tempat yang kayak gini mungkin kurang bagus, tapi menurut aku bagus lah. Kenapa, Mas? Untuk mempertontonkan juga. Untuk TNI yang lebih merayap. Oh gitu ya? Untuk kenaikannya pun harus diperlihatkan. Nggak perlu seremonial juga, nggak harus terlalu mewah, nggak. Dari Kendal, Tim Liputan Rati TV memberitakan.